Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, pastinya di Deal Fashional, teman-teman. Masih dengan mobil Kijang Grand Extra ini, namanya mobil tua ya, nggak habis-habis permasalahan. Ada aja. Habis satu ada satu. Ini ada satu lagi. Kalau video sebelumnya masih tentang lampu sein, ini masih dengan lampu sein, tapi lampu sein yang satu lagi yang sebelah kiri kemarin, sebelah kanan sudah selesai. Teman-teman, jangan lupa berikan komentar, like video ini dan share, dan tekan tombol support yang di bawah dan subscribe ke channel untuk dukung saya, teman-teman. Kita lihat nih apa permasalahannya. Nah, kemarin saat jalan-jalan dengan keluarga pas sein kiri, tiba-tiba lampunya ada berkedip seperti ini. Ini nggak normal lagi. Kedipannya udah cepat. Ini artinya ada gangguan lagi dengan lampu sein sebelah kiri. Oke, sekarang kita cek bohlam yang mana yang putus atau tidak berfungsi. Yang di atas berfungsi, kemudian yang di bawah ini hanya lampu LED yang hidup. Kemudian yang di belakang ini mati, teman-teman. Ini saya yakin ini bohlamnya ada gangguan atau putus. Bentar lagi kita coba buka. Kita lihat yang di belakang lagi. Oke, belakang nyala, hidup. Berarti ini permasalahannya di lampu sein depan sebelah kiri. Ini teman, kondisinya tuh prihatinkan. Nah, ini bohlamnya putus, hitam, dan belakangnya lumayan. Masuk air sih, tapi nggak masuk lewat depan. Nggak masuk lewat belakang, maksudnya belakang masih ada lakban. Ini nggak perlu kita ganggu gugat lagi. Nanti kalau ada lebih gangguan lagi baru kita operasi lagi. Nah, ini artinya berarti lampunya kedap-kedip seperti itu, bahwa ada satu bohlam yang putus, teman-teman. Kalau ini nggak ngaruh dia ke irama lampu sein. Nah, ini saya mau bongkar aja nih karet luar bohlam. Ini bukan bohlam baru juga, bohlam bekas. Jadi saya nggak buang-buang. Kalau bohlamnya masih bagus, saya simpan. Nyala. Nah, ada gangguan di soket ini juga, ada gangguan. Jadi soket perlu kita bersihkan. Oke. Lain itu pasang lampu sein bawaan, kita langsung pasang lampu sein LED nya saya pakai lem tembak ini aja biar lebih. Kita coba lampu senjanya.
terima kasih teman-teman. Demikian sharing dari saya. Jangan lupa berikan komentar, like video ini dan share. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bisa langsung perbaiki sendiri di rumah. Ya, apa boleh buat. Mobil tua ya, selesai masalah satu, timbul masalah lain. Oke. Subscribe my channel, tekan tombol support yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.